Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Badarani Channel. Jangan lupa like and subscribe di channel saya ini. Oke guys, untuk hari ini kita akan mentutorialkan cara mengklaim video saya yang digunakan oleh orang lain. Oke guys, selamat mengikuti. Oke guys, di sini kita telah membuka YouTube Studio. Kita mengecek ya, mengecek apakah di YouTube Studio kita ada yang mengcopy rek ya, mengcopy milik kita. Kita akan cek di sini, ternyata ada seorang atau channel yang mengcopy rek milik kita. Jadi hak kita klaim ya melalui YouTube Studio. Nah ini kita ikuti cara-caranya ya, semoga ini bermanfaat bagi kita cara mengklaim video kita terhadap orang lain ya, yang kita temukan ya. Nah ini kita bisa perhatikan cara-caranya ya, semoga ini bermanfaat bagi kita semua ya. Setelah kita isi, kita kirim ya. Nah ini yang merah ini harus kita isi alamat kita ya, permohonan kita kepada si mengcopy video kita ya, nanti akan ditegur oleh dari YouTube kita, lalu ke YouTube, lalu dikonfirmasi ke akun yang telah mengcopy rek milik kita. Oke guys ya, jangan lupa di like and subscribe di channel saya ini, semoga berkembang ya. Jangan lupa diikuti cara-caranya ya. Oke guys, jangan lupa like and subscribe. Oke guys, ikuti langkah-langkah yang saya lakukan ini ya, untuk mengklaim video kita terhadap orang lain ya. Nah, diisi agar video kita tidak digunakan oleh orang lain. Oke, kita conteng saja untuk standar ya. Lalu kita conteng di bagian part ini 1, 2, 3. Lalu kita isi tanda tangan, itu nama channel kita. Ya. Setelah selesai lalu kita klik kirim. Nah, setelah teguran kita tegur, lalu video yang ada di tadi yang ada di YouTube Studio sudah hilang. Nah, hak cipta channel yang kita miliki. Oke guys, jangan lupa di like dan subscribe di channel saya ini. Oke, kita cek kembali ya di video. Oke, kita lanjut lagi pengecekannya. Nah, di pengecekan sini kita alihkan ke sebelah kanan. Nah, di sini ada sudah tegurannya, sudah terhapus dan ada laporannya. Kita lihat, ini adalah hasil dari teguran YouTube ke orang yang telah mengcopy ya. Oke guys, jangan lupa di like and subscribe di channel saya ini. Nah, setelah kita mendapatkan konfirmasi, nah kita akan mendapatkan konfirmasi email dari email atau dari YouTube ya, bahwa teguran sudah terlaksana ya, terlaksana dan sukses ya. Inilah channel yang mendapat teguran ya, sudah disampaikan kepada mengcopy rek milik kita. Oke guys, jangan lupa di like and subscribe ya di channel saya ini, semoga tutorial saya bermanfaat bagi kita semua. Nah, inilah hasil dari
penelusuran saya dari YouTube ke email ya, langsung dapat teguran dan dapat balasan melalui email. Oke guys, jangan lupa di like and subscribe ya. Oke guys, jangan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya, supaya tidak mendapat teguran ya. Oke guys, jangan lupa di like and subscribe di channel saya ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.